Ya Allah, alhamdulillah. Bahagia sekali aku ketemu Mama Anti. Oke, alhamdulillah ketemu subscriber keluarga Dua Asih. Nanti tunggu ya vlog Mama pulang kampung, pulang ke desa, pulang ke Banyuwangi. Mama mau masak di kebun. Ya Allah, panas pol, badukku. Gak usah berjepit. Wes anak-anak Mama resek-resek diajak jalan-jalan, tidak ada yang mau. Dari pagi sampai sekarang wes panas 10:30. Tak apa wes, akhirnya Mama mutusin untuk jalan sendiri aja wes. Kita mau jalan di sekitar, aduh kacamata Mama di mana ya, panas sih. Harusnya tadi pagi tuh berhubung nggak ada yang mau, yo wes kita jalan kaki air menuju Malioboro teman-teman. Panas cemetir, padahal hari ini kita maunya check out habis ngantarin Mas Bagas ke tempat bimbelnya, kita langsung pulang ke Surabaya. Sudah nyampe di daerah kawasan Malioboro ya teman-teman. Langsung mata ini melirik ke kanan dan ke kiri, ternyata banyak tokonya yang masih tutup. Solaria masih tutup. Wes dari anak-anak Mama kesuwen bikin remosi, ya wes lah. Sebenarnya Mama itu ya nggak kok sih jalan sendiri. Mak kan ya momen ngumpul ini kan ya langka. Halo, ya coba tanggung Mama ibu. Melayu ibu. Kan, jangan mau apa ini. Jalan Mama ibu. Masuk sini ah. Cari batik apa ya? Minal aizin wal faizin. Males mami, males. Mamu lo diajak tidur. Hah? Beliin batik dong. Adik menggos-menggos. Hah? Di? Adik, beli minum yuk. Ayo, ayo, ayo. Beli minum yuk. Ini lah benik nanak. Ayo. Nyariin batik uti. Kawan-kawan, Mbak. Kayak gini. Ya itu yang berapaan? Gak sengaja. Yang ini harganya sama merah ini. Nanti coraknya kan beda-beda gini. Iya, Mas, yang warna ini apa? Aja. Iya, ini aja. Ya. Yang gini-gini aja. Amin dulu, Mas. Mas. Amin. Sama kayak ikan seharusnya. Nem pasar ae. Golek sing murah meriah, kita ke pasar Pringharjo aja ya teman-teman ya. Aduh. Enggak situ loh, Pak. Nanti pulangnya kita naik becak, Pak. Tapi harus Bapak. Nanya, kasih Mbah. Kasih Mbah, Nak. Kasih Mbah, Nak. Kasih Mbah. Mas, kasih Mbah. Kasih Mbah. Boleh keris itu ya? Papa habis. Mbak. Ya wes, Mama, Papa aja. Adik, bahagia ya kamu ya. Wih, apik pagi Papa di Epa warnanya oranye lah. Hah?
munafik lah, serius pak. Danar hati ya. Iya, danar hati. Giat. Hah? Kalau giat. Iya, tapi kan ya sekali sekali lah pak. Gua lo. Hah? Gua ya. Mas punya. Kak Sido teman-teman mau masuk ke batik danar hati pasti wis mahal eman-eman. Iya saya. Pak Duk. Lah, kok pelungsungi ketok mam ya saiki ya, arek dadi badukun iki. Duh. Belum mune. Tiga trip balik lagi ke ini. Balik ke hotel karena ditelepon sama resepsionis harus check out. Jadi kita cuman tinggal satu kamar ya Pak ya. Berhubung Mas Bintang mau lanjut ke Bandung, terus keretanya itu besok. Akhirnya Mas Bintang yang stay di Jogja, kita nanti ngantar Mas Bagas. Habis ngantar Mas Bagas, kita lanjut pulang ke Surabaya, ke Surabaya. Gini-gini aja lho Pak, aku Pak tukunya Pak, murah-murah aja Pak. Hah? Danar hati pasti harganya mahal teman-teman. Eman-eman. Mari-mari Bu Adit. Ini pasar. Pasar Ringharjo. Ini kita sudah memasukin kawasan pasar. Allah, alhamdulillah. Bahagia sekali aku ketemu Mamanti. Iya, alhamdulillah ketemu subscriber keluarga dua asik. Iya. Di Surabaya juga. Iya. Surabayanya mana? Di Kupang. Main ke rumah. Mana Mamanti? Di Ketintang. Oh, Ketintang. Insyaallah. Ya Allah. Minta nomor telepon aku Mamanti. Boleh, boleh. Ya, WA. Halo, Mamanti. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mamanti. Sayang, minta tolong. Dunia sempit ya teman-teman. Iya. Mama ketemu subscriber. Aku gini kapan ya? Mimpi ketemu Mamanti. Iya, subscriber nah. Ya Allah. Ya ini aja. Geng. Langsung nomor aja. Geng. Enggak. Berteman mbak Mamanti aku. Barangkali aku ke Banyuwangi nyasar di rumah di Gelaga. Oh jalan Gelaga? Enggak, ya sering aja. Oh geng-geng monggo. Kebetulan seneng aku lihat Mamanti kalau tanam-tanam, panen-panen gitu. Ya Allah, senengnya bukan main bisa ke sana. Aku kok sampai lali lah aku. Iya bingung sayang. Mama A2. Iya. Simpan. Terima kasih sebelumnya Mamanti. Jangan simpan coba. Enggak endang. Saya an aja ya. Nggih jenengan WA aja. Sudah simpen ya. Nggih, jenengan simpen. Iya. Coba jenengan coba. Soalnya enggak ikut punya HP teman-teman. Iya. Ya Allah, alhamdulillah. Ini kita itu di Pasar Pringharjo loh teman-teman. Saya ngikuti Mamanti kok di Wonosobo, tapi saya kemarin juga macet di Wonosobo. Oh nggih, jenengan dari ini juga. Dari Pangandaran. Oh, dari Pangandaran. Iya. Mana ini? Bentak baru langsung manggil ta. Nggih, tambahkan untuk soalnya saya nggak biasa nyimpen lewat kontak langsung ke WhatsApp Pak. Biasanya saya simpennya di mana Pak, kontak dulu baru ya. Coba ya Mamanti ya. Iya. Kembali ke kontak lah ya. Ternyata wong Surabaya. Oh, iya, rek. Ketemunya di Pasar Pringharjo, Jakarta. Ya Allah. Kita pesen di kontak aja. Oke, disimpan kontak aja ya. Pasang. Iya. Ini anak saya yang pertama Mamanti. Ya, ini cucu. Ya Allah sudah punya cucu. Iya. Nanti ditunggu. Ditunggu di Ketintang ya di Surabaya. Iya, insyaallah. Mamanti. Mangga. Selamat berlibur. Waalaikumsalam.
Ya Allah, temen-temen nggak sengaja ya. Oh, ketemu. Ya nanti ada yang nyapa Pipo kok. Jangan khawatir sayang. Kita mau nyari Anglo apa Angklo sih? Tahu ya, kita mau tanya sih sama petugasnya di sini. Biar Anglo itu di daerah mana sih? Sumuk Biangep dia masuk pasar ini ya. Oh, di sini teman-teman. Oke. Di sini ya. Nanti tunggu ya vlog Mama pulang kampung, pulang ke desa, pulang ke Banyuwangi. Mama mau masak di kebun. Kita beli peralatan untuk panen. Kira-kira mobilnya cukup ora ya? Cukup? Kan Mas Baka enggak ikut pulang, Mas Bina enggak ikut pulang. Apa yang? Kok lucu? Ulek-ulek. Ya Allah. Yang aja yang roboh loh. Mbak, ini batu asli ya? Iya. Batu asli ya, teman-teman. Asli batu itu tentu. Asli. Ini ulek-ulek. Oh, ulekan Minang loh ini, teman-teman. Kalau Mama enggak nyari baju, wes enggak. Maunya nyari ini aja. Yang biar bisa untuk masak di ini. Mbak, aku ambil angklone kok, Mbak. Anglone satu? Iya. Oh, yes. Ya, maaf ya, Tante ya. Iya. Hah? Cukup, Bayang. Cari pipa dua. Iya. Jalannya ujung ke ujung ya, Mbak. Aku dari mana hotelnya itu? Malioboro itu loh, Royal Malioboro. Jalan ke sini lumayan. Kita mau beli ini kendi. Lucu ya, Pak ya? Hah? Gaya apa? Batik ya, Pak ya? Iki loh, Pak, enak, Pak. Enak nggo kopi lah iki. Aduh. Iya, batik itu. Iya. Oh, buat kopi aman. Bisa dipakai langsung buat panas dingin. Bisa. Oh, iya. Yeah. Panas dingin bisa. Oke, adik sunggo. Persiapan ke Jalangkung. Jalangkung. Ngawur apa iki ya? Ini Kak, aku Kak, ini Kak. Asbaknya kita punya kayu karena lihat sama ngambilnya ya apa ini, Kak? Gitu loh, teman-teman. Makanya jangan di komen kalau kita manggil orang terdekat kita dengan panggilan sayang. Ibunya yang jual manggil putrinya juga sayang. Mama saya kalau manggil saya juga sayang, Bu. Ayang. Kalau untuk suami tetap ayah. Oh. Tetap ayah untuk suami. Kalau mama papa kadang ya sayang gitu. Ini hasil belanjaan kita ya, teman-teman. Buat oh iki niki pintenan, Bu. Sing besar ini 70, nek sing kecil 50 itu juga tak kasih harga murah juga. Yang ini aja yang besar. Nggih. Oh iya, kendinya tak tesnya dulu tante, tapi belum tes ya. Nanti okay. Kita ganti yang lain untuk masuk di sini. Ini sik tambahan iki. Nggih. Iki cici. Iki cici. Cici sing ana iso wah. Sing wanter ngoten nggih. Tante, nek gini terus jenengan tanggal muda. Oh. Jadi ya, Mama kalau tanggal muda langsung digoyang. Tanggal muda. Sing ngono aku dikerutuk karyawanku. Gajian, Bu. Waduh, pusing aku. Bukannya aku yang dapat gajian karyawan. Oh, ayo, gajian. Ini mau di sini apa mau di Jadi jauh-jauh ke Jogja yang dicari itu seperti ini ya teman-teman. Mungkin di Surabaya juga ada. Tapi kan momentumnya pas kita ke Jogja. Jadi nanti kalau ditanya belinya di mana? Di Jogja.
Oke, sip. Omnya, kita tes di kendinya. Ini sudah berisi air. Walaupun ini seperti ini, tapi tidak bocor. Oke. Setiap pagi hari, walaupun mengembun, itu jangan khawatir. Yes. Asal tidak menetes, itu penyejukan. Oh. Antara airnya sama tanah. Khasiatnya nanti bisa awet muda loh kalau minum air dari kendi ini. Kok laris kendi ku? Amin. Lumutan apa rayu? Nanti cara bersihinnya, kalau setelah dipakai seminggu sekali atau dua kali bisa pakai sikat dot. Oh. Sikat panjang itu lebih mudah. Biar gak lumutan nanti ngombe lumut kok aku diprotes. 70 ya? Jin 70. Laris, 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 manis. Teman-teman jangan lupa ya, nanti ramekan channel YouTube Keluarga A2 Asik. Karena Mama mau ngonten di kampung, Mbak Sopo. Di sini temannya Mbak Estri. Mbak Estri kalau mau nyari gerabah daerah Jogja, pinggire persis Pasar Pringharjo. Tadi Mama sempat nanya-nanya sih, akhirnya ketemu, alhamdulillah. Ya Allah, panas pol, badukun, panas loh teman-teman. Karena ini tak dua kali, saja ini berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kapan lagi ya kita naik becak? Ya deh. Apa lagi naik becak deh. Wuh, ini delok ya. Abrakane delok, ya Allah. Wih, gak kelihatan. Wih, mantep. Wes pokoknya panas. Angin gebes. Mantep, wes. Lengkap sudah vlog kita. Semoga ini menjadi kenangan terindah sepanjang sejarah. Isok-isok bojoku iki ya. Panase koyo ngene lho. Isok-isok lho ketiduran, astagfirullahalazim. Hei. Hei. Ih, isok kering lho apa iki? Aduh topiku, Mas. Ah, topine memem. Aduh, wes. Pokoke full. Monggo YouTube, Pak, kan, Pak. Bapak sopo jeneng sampean? Ibu komplit sekali beli oleh-olehnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Komplit. Alah, ayo sopo dudut, sopo dudut. Antarkan sampai ke hotel dengan selamat. Ayo 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 ayo. Mobil saya ini, Pak. Ini pelayanannya sip. Kita harus ngasih tip tambahan ya teman-teman. Walaupun tadi itu ada beberapa yang nggak mau, tapi berhubung bapaknya baik, rezeki itu nggak mungkin ketuker gitu loh. Sandun ya Pak Gie. Sehat selalu Ibu. Jadi teman-teman tadi itu ada beberapa tukang becak itu yang nggak mau ngantarkan kita ke sini, padahal itu jaraknya itu dekat. Tapi dicarikan sama suami yang jual ini, bapaknya itu mintanya harganya 30. Oke, berhubung servisnya memuaskan kita tambahin. Makanya jangan pernah menolak rezeki ya teman-teman.
kita tuh nggak tahu rezeki datangnya dari mana. Sek, ditelepon, langsung kita masukkan mobil supaya Pak di oyang-oyang naik. Kuncinya mobil. Ya Allah, Mas Junang kemana? Ya. Kuncinya nggak di kamu ya? Betul. Ada-ada Jogja tuh bang, belum. Sampai semangat. Mas Bintang, soalnya kuncinya nggak di Mas Bakas. Nanti menelpon Mas Bakas ya. Mas Bintangnya di mana? Ya ini di telepon saya tadi. Lumayan pahahan Mas Bintang tadi. Soalnya tutupnya dibuka. Kalau tutupnya nggak dibuka, papa tingginya melebihi batas maksimal ya Pak ya. Ngumpul kayak kurang nah. Kunci mobilnya dibawa Mas Yasin. Mas Yasin keluar bareng Mas Bintang. Alhasil yang berat yang aku yang kecil ya. Alhasil di mama telepon enggak ada-ada. Saya lihat sini dong. Baduku. Iya. Kasong kan? Iya, ini kan mau kita masukkan ke mobil. Kunci mobilnya ini dibawa drivernya. Daripada kita bawa ke kamar, nanti turun lagi. Dah. Dicatat yang Bapak Aris. Iya. Jadi ini satu situ ya. Amat juga satu mak. Barangnya yang dititipin di resepsionis abratan. Kuncinya jangan mau diotis. Bisa minta tolong security ya teman-teman, karena kalau kita nggak bawa kartu itu kita nggak akan bisa masuk lift. Masih. Karena ini safety. Nanti tiga. Terima kasih. Untuk safety, jadi kartu itu sesuai dengan lantai. Turu dhisik yen iki sore mule lagi kan. Ya Allah. Lah, lo pindah turun teko kok. Engko akhirnya kita stay lagi enggak mule. Ini kan bimah ini ya. Bima. Bima kok ngapain ini? Ya Allah saya, kira adem saya. Bima. Nah. Bima kok ngapain ini Bima? Enggak. Jadi aja kita. Bima. Jangan mabuk. Jangan mabuk beneran. Bima. Padahal papa juga enggak mabuk. Iya. Isi ya. Wih. Iya, Mas Siang Mas. Bima, aku melakukan ini ya, Bima. Oh, enggak ada. Aduh. Karena kita tadi... Weh, ikut lah. Buka. Ya. Ya Allah. Iki apa iki, guys? Lah, kok kayak dukun tenanan dulu ya, Mas ya? Apa iki, guys? Mama tadi ke kamar ngegerong tengahnya loh, Mas. Eh, tapi Andi. Tadi bawa ke situ. Bagus iki. Eh, bagus iki. Bagus ini lah, Pak. Cocok iki, Pak. Wes, kono praktek. Aku sing nunggu liline, Pak. Pak. Aku sing nunggu lilin. Papa ndang kono praktek. Ngepet ta ndang nunggu lilin. Oh, ya wes. Dak, Bima, aku tak ruya ya sini. Ya papa kok. Kita. Akek jeruk ya. Enggak apa. Ini enggak ada terus ya. Enggak kayak mau sudah enggak pakai itu lagi. Pakai apa? Nah, oh, dia. Baby doll ya, Pak Mas. Duh. Aduh, ya Allah. Mas Bagas baik-baik ya di Kota Jogja ya. Kita tinggal pulang ya. Oi, tinggal adik nanti kloter.
terakhir pulang ke boarding ya, Dek ya. Eh, Mama tadi ketemu subscriber keluarga kita loh, Dek. Halo, nanyain. Adik Bima mana, Bibi Bapak? Bisa keluarin apa enggak ya? Mas Reza bisa dibuka. Bapak tadi udah pulang ke hotel. Capek, capek. Iya, tak laya-laya sebentar ya, teman-teman ya. Ada. Soalnya enggak tahu ya, ini nanti pulang langsung ke Surabaya apa enggak. Wis, tunggu nanti ya, teman-teman, info selanjutnya. Oke, Dek, ditutup, Dek. Oke, dadah. Gitu toh. Eh, mental Pak Ozi. Gitu toh. Iyalah. Ya semangat dong, anak. Terima kasih sudah nonton vlog kali ini. Dadah. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.